Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ucak Isragen. Kali ini saya akan bahas bagaimana caranya kita main ritme gamelan laras lendro di keyboard tentunya. Video selengkapnya silahkan disimak. Oke guys, kita kembali lagi di materi biasa kita pakai percussion and drum kit. Kita pilih Celesta. Kita bahas lendro ya. Lendro itu sebentar ya. Lendro itu C. Okay. C, D crash, F, G crash dan bass. Bagaimana cara kita ritmenya atau ritmenya? Biasa saja, misalnya kuncinya adalah ini. Ini berarti kunci keys. Kalau bass ya, itu kalau bass. Atau bisa gini, intinya yang terakhir ini kayak gini bisa juga. Sambil ini aku pegang sendiri kameranya. Oke, nggak apa-apa ya, tuh kayak gitu. Ini ya, seperti itu. Itu untuk variasi pertama. Untuk variasi kedua, kita bisa seperti ini. Sebentar ya, tak taruh dulu kameranya. Untuk keduanya, variasi keduanya bisa nanti bentar. Oke. Untuk variasi keduanya sama aja seperti pelok itu ya. Kita pegangnya dua. Misalnya kuncinya C. Dengan pelok ya, kalau pelok kan F-nya tuh gini. Nah, karena notnya selendro itu di sini, yang penting jangan lepas dari not selendro. Thank you.
cuma seperti itu aja. Ya, jadi kunci misalnya seperti ini ya. Seperti itu guys, cara ritme main ritme di laras selendro. Semoga paham, semoga bisa dipelajari dengan baik dan bisa menikmati nikmatnya kunci selendro dan benar-benar nikmat. Oke, gitu tadi guys videonya, yaitu tutorial cara main ritme laras selendro di keyboard. Semoga paham dan semoga cepat dimengerti. Jangan lupa dukung terus channel saya Sagen dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial yang menarik dari Jadi Sagen. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.